Ulur, alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat semua. Nah, hari ini keadaannya pada baru libur, jadi main-main ini ke outlet yang ada di Changyu. Ini lagi nongkrong di depan counter Nike yang pengunjungnya dari pagi sampai saya nunggu ini nggak ada yang sedikit pun, semuanya masuk, banyak sekali keluar masuk dan keluar pun bawa barang dan bungkusan dari tas naik. Nah, itu lihat itu dari mulai kecil sampai tua, dari para nenek-nenek pun ikut masuk. Dan orang asing pun juga jarang-jarang masuk. Seperti mau belanja di pasar aja ini. Orang-orang Korea itu mau borong di counter naik ini. Di sini keadaannya udah cukup normal, jadi ya alhamdulillah banyak orang-orang yang lalu lalang untuk main, apalagi belanja-belanja di sebuah supermarket kebanggaan-banggaan mereka ini. Bahwa tas dari dalam itu jelas itu udah beli sepatu. Nah, itu yang tasnya oranye itu udah pada beli belanja itu. Nah, ini pun tempatnya cukup luas, jadi ada tamannya juga untuk nyantai-nyantai. Nah, saya ini berada di depan konternya naik sambil ngambil, biasalah iseng-iseng ambil video untuk biar untuk sharing-sharing ke teman-teman kita yang mungkin punya cita-cita untuk jadi penjual baju, biar bisa meniru gimana caranya jualan baju di sini yang luar biasa laresnya ini. Oke, sambil itu teman kita Nawawi baru datang. Orang asing sendiri ini, enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain selain orang Indonesia, cuma ini teman saya, teman tadi nama Nawawi, Imam Nawawi, asalnya dari Jawa Barat. Dia mau nyari-nyari sepatu. Nah, itu teman kita juga Yainuddin yang belanja sepatu. Masuk aja dulu. Dapat apa? Sepatu. Sepatu harga berapa? 32.000, guys. Mas, diskon mantap. Hari naiki. Okay, naiki lagi. Meriang. Harga banteng-banteng. Jadi berapa persen itu? Karena om lego, kesel aku melaku. Karena mau masuk? Gak punya duit, gak punya duit, mau berangkat lagi, beli lagi baik. Beli ya secukupnya aja. Saya gak niat beli loh. Saya tadi niatnya beli kaos aja, terus terang. Kaos juga udah dua. Gak apa-apa lah, sekali-kali patunya biar ganti. Patu punya berapa? Iya, ini tahun kedua ganti. Aku itu punya dua itu. Yang satu dipakai Mang Otam terus naik gitu. Saya beli di sini juga dulu. 45 saya dulu. Counter naik yang pengunjungnya makin banyak semakin siang ini, dari pagi tadi. Padahal ini baru hari Sabtu, tapi luar biasa pengunjungnya.
Wah, itu lihat itu belanja sampai berapa itu? Itu orang. Apalagi besok berarti. Iya. Segini teh corona, corona. Oh kalau nggak corona tuh. Wah ini penuh ini. Tapi musim musim dingin masih mahal ya. Iya. Biasanya nanti pertengahan udah murah. Musim ini pet, ini mulai anu ini celana pendek sama kaos ini ya laris. Ya kan ada yang mahal. Iya. 40.000 aja pendek doang. Beli sepatu dulu lah. Yang kayak gini. Ini kelihatannya Sabtu banyak yang libur ini, ada masuk kerja. Kasihan Anda. Apa? Jarang keluar. Iya. Kayaknya barusan lihat lagi sepatu fokus di sini aja. Jangan lagi beda. Ya pernah keluar. Iya. Beda. Regone piye? Gracias.